Ya, halo bosku. Kini di jalan lintas Sumatera Utara di sekitaran tanjakan Bukit Kodok ada kecelakaan truk terbalik dan kita lihat ke depan. Ya, ini dari arah Bagan Batu Riau menuju ke Sumatera Utara ini ya. Arah kita berjalan. Truk muatan sayur sepertinya. Nah, ya, kita lihat dari itu. Muatan sayur. Muatan sayur, Bang. Cabe sayur ini semua ya. Lengkap lah. Ini kan mau dibuai. Mau terbuai. Iya. Ini mau terbuai. Enggak ada korban. Enggak mana-mana naik. Loh, ini wah, muatannya udah dipindahkan ya toh? Muatannya udah dipindahkan setengah, Pak. Setengah ya? Wah, bagus ini. Bagus. Setengah-setengah sekarang. Makan buah ini sehat. Keranjang. Oh, sawas, keranjang. Uyuk. Jam berapa jadi? Jam 5 subuh, Pak. Jam 5 ya. Setengah 4. Wow. Truknya patah ini Pak, truknya sasisnya bisa begitu melengkung. Gak ada korban kan? Gak ada Pak. Ini dari Brastagi ya kan Tom? Dari apa ya? Sayur iyalah dari Brastagi. Sayurnya dari Brastagi. Iya, sayurnya Brastagi. Kok bisa melengkung? Gawat Pak. Pertama ditabrak itu ya? Iya, tabrakan sama motor sawit. Ya, ini masih pergantian jalan. Nah, ini sayur masih di tadi. Yup. Tanker bermuatan sayur bertabrakan dengan truk kanter juga bermuatan sawit. Jam piro kejadian, Kang? Setengah papat. Enggak ada korban ya? Bro. Tabrak samping. Kok dulu lah ya? Enggak ada apanya. Kok motornya?
Muatannya memang separuh, Kang? Enggak, itu di oper. Oh, nang motor itu ya? Samping sama truk sayur. Wah, benturan sangat keras sekali hingga truk sayurnya melengkung. Kok nggak disiapkan nih, Pak ya? Kok nggak disiapkan ini muatnya? Iya. Dan Solo Malang. Masih bergantian dari kedua arah. Ini truk yang dari arah Bagan Batu Riau menuju ke Cikampek Sumatera Utara. Ya, ini masih di sekitaran tanjakan Bukit Kodok ini ya bosku. Jalan lintas Sumatera Utara di Kecamatan Torgaba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Ya, ini perbatasan dengan Riau. Truk sawit ini dari arah Riau menuju ke Sumatera Utara, dan truk sayur ini dari Sumatera Utara menuju ke Riau. Tahan sana, tahan. Gantian, gantian. Ya, ini kejadian tadi pagi sekitar jam 3:30. Truk sampai melengkung. Waduh, aman dope. Arang dope remnan. Sampai ngeri nih, gue ngeri. Terima kasih.
BM 9440PO. Masih banyak ya airnya. Banyak. Airnya nyampe mencelat ke sini. Iya. Wah, udah enggak. Apa masih bagus lagi ya sayurnya? Sebagian ya. Sudah segitu. Sikit lagi. Trailer kontainer. Sasis sampai mengkung. Sampai mengkung. Derek lah. Baru kali ini ya bosku, ada truk kecelakaan, terguling truknya sampai mengkung sasisnya dua-dua. Ini kalau berdiri entah bisa entah enggak ini truknya. Oh, mau mengambil seling.
standby dan akan digeser ini truknya. Ya, kita lihat kembali ya bosku. Ini truknya sasisnya sampai mengkung, bengkok dua-duanya. Apa-apa itu? Wah, ada nabrak pantat. Oh, udah. Oh, yang oren nabrak oren, ya itu masih ditarik-tarik apa bumpernya. Ya, masih banyak sayurnya yang dimuati di keranjang. Pasang selek. Lah, kita tengok. Mundur. Ya, terus. Ayo, mundur. Asas belakang. Thank you.
Tarik, nah kalau ditarik kemari langsung geser. Kalau di, mau diberdirikan ini kepala harus tarik ke sana dulu lah ya. Harus ke sana lah di kepala ini. Jadi ini harus harus lurus lah ini dulu kepalanya ini geser ke sana ini. Baru nanti ditarik dari sininya. Mbak ini balikin kemari. Itulah dia posisinya. Ini pau-pau. Tarik ke sana kan, Bang? Iya. Kalau enggak cuma minggir aja ini. Kemarin. Iya, kemarin lah dia. Ini masih tarik. Kalau bisa. Ini cuma minggirkan aja nih ini. Iya, cuma minggirkan aja. Akan berdiri kan ini. Ada satu lagi kan? Oh, ada itu. Sudah itu lewat. Dia nanti ininya ditarik, maknya. Tapi begitu apanya? Ini kan cuma biar supaya jangan antri panjang aja nih. Makanya tarik kemarin dulu. Iya. Wah, ini truk sawitnya bisa berjalan. Ya, masih berputar. Ah, ini kawannya ini. Assalamualaikum. Wah, udah nyempet. Kena oren itu. Toke. Kak Upang, gayamu.
kaca dari truk yang terguling yang muatan sayur. Ya, ini truk tangki kuso oranye yang akan menarik. Wah, enggak jatuh itu. Terus. Oke. Okay. Lagi. Udah kesana aja. Maju terus, maju. Pindahkan kemari. Sudah maju. Pindahkan kemari. Seling, seling. Wah, jadi melintang. Jadi dia kayak gitu. Medan sudah malam pang lah. Truknya melintang di tengah jalan ini, akan ditarik lagi. Ya, sangat miris sekali keadaan truk kanter ini. Makungkung. Tarik ke belakang lagi.
sana kaya. Buang sini aja. Ini kan oke. Bu, antrian yang dari Bagan Batu Riau. Dan ini antrian yang dari Cikampek, Sumatera Utara. Kamu mobil aku, Pak, arek. Masuk ke sini. Nah, ini pun bisa juga, Nare. Potong aja juga. Ya, pantolan ya. Tolak ya, ada. Ah, udah ada, Dam. Dam, kantor. Bisa menggasing karena kosongan itu. Wow, ini ganti yang narik ini, yang muatan dam. Orang itu lepas. Seneng enggak? Mari kan. Diper aja, Bang, diper. Dipernya ini aja dua kali. Oh, iya, coba dapat di biar pendek selingnya. Ya, terus. Motornya maju depan. Lagi-lagi. Yo 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 yo. Awas, seling. Jauh, 2 meter. Mas, Oh, lampunya.
Golapnya apa? Motor. Wah, asli diseret-seret ini. Sarong lu, sarong. Kondisinya sudah tidak makan jalan lagi. Entek sayure, Bi. Ya, gelem rene, Bi, cipuken. Aktor muda. Wah, supirnya tua. Ya, kini truknya sudah diamankan, tidak melintang lagi di tengah jalan dan masih menunggu derek, nanti akan diderek.